critical qualitative research. This is of course this is not new. People in the researchers in the education field have done both quantitative and qualitative, and there are lots of approaches, methods in qualitative, and this one is from the critical point of view. The critical qualitative research, or the critical ethnography that I want to introduce, is actually coined or introduced by Dr. Phil Karsbecken, in which I had the opportunity to be his students for 2 semesters, and then he was also in my dissertation chair when I was doing my research on teachers on the transformations of teacher training into the classroom practice. And this critical qualitative research, or critical ethnography, draw heavily from the Habermasian's school, especially from the book that we also have to read at that time, Knowledge and Human Interest. And so the concept of interactions between people, or the hermeneutics, will be based on this point of view. Before I introduce you to the critical qualitative research, I would like to highlight how the point of view of truth is viewed from different research point of view. So from the positivists or post-positivists, so people, researchers who are doing quantitative research, truth, or the conceptions of truth, truth claim, or the truth is often understood as an assertion about an existing state of affairs. So it must be there. We have to be able to see and to, what is it, to touch, to measure the truth. Yeah. For examples, many participants, I think 50 something participants. So everybody knows that it is true. There are that much participants. So truth is typically associated with objective theory. Everyone can see in this Zoom room, there are this many people. So a subject-object relations between the knower and what is known, between what we see or what we perceive and the topics or what is known, it depends on the taken for granted certainty associated with perception. So how we, everybody can have access to what we are seeing. But in the critical qualitative research, especially the Habermasian's criticalist, truth is viewed as holistic and undifferentiated modes of human experience, a more primordial source of knowledge than just a sense of perceptions. What we see or what we hear many times may not represent the truth. So when I ask Ibu Predari, let's say, how are you? Ibu Predari maybe responded to me, okay, I'm fine. The fine itself, it needs more, more proof, to say that it is true that Ibu Predari is fine. This is just an example. So truth by nature is dialogical rather than monological, okay? When we said that from the positivist point of view, probably we can identify there are 113 participants. Everyone can see that. Oh, now it's 114. So that's everyone has access to that.
But when we hear, when we listen to Ibu Predari, for example, saying, "I'm fine," there are many meanings, there are many potential meanings that is embedded to what she said or to the articulations. And to know whether what we hear is true, we need to do the dialogical analysis, yeah, rather than just take it for granted. Okay, so validity refers to whether a truth claim is valid or invalid according to how well it meets validity criteria supportive for reaching consensus within the socio-cultural conditions necessary for reaching unforced consensus. So the socio-cultural is also another keywords. This is probably a big words for undergraduate students, but this is just for your information. So that after this, if you are interested, I hope to be able to stimulate your curiosity to explore more. What is it? Okay. So what we are going to discuss is we are, as researchers, we are striving for the truth, for the data, and to validate the truth, then we will be using the lens of a sociocultural, not only what we can see or what we have per se. Okay, so what's the conception of truth then in the qualitative research? Yeah, according to the Habermasian's criticalist, yeah, especially Habermas also then come up with the concept of ideal speech situations, yeah, in relation to the truth, yeah. The concept of ideal speech situations, which is the absence of any coercions or force in a communicative setting so that consensus is purely motivated and reached through better reasoning. So there should be no, what is it, coercions, no force, yeah, no forceful power. So truth should come up from a consensus, yeah, that is not forced or influenced. So this is the ideal situations or the ideal speech situations. It is ideal, but it's also implicitly presupposed or supported by all meaningful acts or the meaningful acts or another many meanings will contribute to the ideal speech situations. So the ideal speech situations highlights the internal relations between truth and also equalize power relations between people. So in critical qualitative research, power relations or power analysis is also another key components. So okay, for undergraduate students, this is just for your information, how we will look at the next discussions. But of course, for Bapak Ibu dosen, especially I think Dr. Sajidin and Ibu Nia, I think this is this is not a new thing for you. Okay. So I would like to introduce you to methodological tools or analytical tools, yeah, that we can use in the qualitative research, especially if you are interested in researching something that is very subtle, that we cannot, you cannot get it quick, yeah. So for examples, beliefs or perceptions, yeah. For researching beliefs,
For example, my teaching beliefs, what I perceive as a good teaching practice, there are lots of things that have that form my belief, and it will be very hard if it is analyzed only from what I said, because my belief is what is it become the basis of what I my decisions on my actions or what I said, yeah, or how I view the world. So for example, I'll take an examples of these events or this community. I think all of us are Muslims, so we believe in the Muslims belief system. So our decisions or what we do, what we choose to say, what we choose to do, or what we choose to wear will be influenced or will be not influenced, but it's an embodiment. Pengejawantahan, embodiment of the beliefs. So if we could, if you are interested in beliefs and perceptions, if we could see a teacher's brain and perhaps hearts, I don't know where the positions are. It's also part of the cognitions, beliefs. Yeah, beliefs adalah juga cognitions, tapi sangat dekat dengan afektif. Jadi, if we could, maybe if we can look at the brain, the each part, yeah, mungkin oh di sini mungkin beliefs about bagaimana harus mengajarkan bahasa or the other things. But in reality, we could not do that. We can only see, we can only observe what the teacher does or what the students responds. Yeah, so we have access to only the results of the beliefs or the perceptions. Okay, so using the critical qualitative research or the reconstructive analysis later, we would like to reconstruct what we see, what we hear, the data, yeah, using certain procedures. So in this method, there are five stages that the study that choose to employ critical qualitative research, there are five stage process that we need to perform. First, we need to build a primary ethic record, ethic and emic, yeah, from the outside and from the inside. First, building a primary ethic record, and then the second stage will be the start of the reconstructive analysis, in which we as the researchers will make interpretations to our data, and then we will have lots of data. Probably we will categorize the data, and then after we get the initial analysis, then we need to proceed to the next stage, the dialogical data generations, the collaborative stage. It is collaborative because the data that we have from the observations, from the interview, and after we interpret the data, that's not all. Yeah, we need to go back to the participants. We need to go back to our participants to check, yeah, whether this is right. So researchers call this stage as democratizing research. Yeah, so we do the dialogical or emic data generations, or we call this a collaborative stage. And then the next one is after we do the dialogue, then we need to analyze and to connect the findings with the system relations, and the described system relations to broader context. So how
do our data relates to the broader systems. For example, I'll give you an example later, but this is just the stages first. And then if we could, at the last part, then we explain the relational systems. So stage 4 and 5 is called system analysis. By system means that is a broader systems where a phenomena is located. For examples, I am researching, let's say I am researching the transfer training of teachers teaching in Bandung. Let's say a group of teachers attended the training in my institution, for example, and I would like to see whether it reflects in their classroom practice. So I need to think not only the classroom and the teacher, but I also need to look at where the school is located, where does the students come from, and all elements influencing the decisions of the teachers, yeah, and the teacher itself has been maybe has grown up or has been brought up in a certain place with a certain cultural values. So that will also be a part of what we need to look at holistically. So the research has these 5 stages, and what I'm going to introduce is the second, is part of that, where we conduct the reconstructive analysis. Okay, so Hardcastle make a nice summary on the 5 stages, yeah. So in building the primary ethic record, we are actually want to know what's going on in the research sites, yeah, in the place that we are interested as the research site, what's going on. So the data collections can be taken from field work, when you are doing the observations. With this study, we are doing the non-participant observer. So if you are observing a class, you will not be the teacher, but you will be the researcher, and you will observe teacher and there's and his or her students. Okay, reflections, monological, yeah. And then the analysis will be a reconstructions of the cultural aspects. And then for the second stage, when researcher is doing the interpretations through the reconstructive analysis, the data collections will be taken from preliminary reconstructive analysis. There will be several methods and techniques there. It's later the analysis will be a reconstructive one. And then on the dialogical data generations, when we do the collaborative stage with the participants, data will be collected from observations, yeah, and then interactive interview, and then our reflections too. Analysis will be also taken from the reconstructive point of view. And then the stage 4 and 5, where we conduct the system analysis, we will and when we describe the system relations to a broader context, the data can be taken from conducting system analysis. Well, there this may be a new vocabulary, the localized sites of the cultures, yeah. Well, to make it a little bit simple, is to the situations where the research site is located in relation to the broader situations context. And then when we explain the relational systems, we try to link the findings to the existing broader theory. Yeah, I'll give you an example later so that you will not be confused.
All right. Okay, I'll stop here first and see if there are questions or comments from the audience, from you. If you want to ask for maybe some terminology or to stop first so that it will not be overwhelming to you. Silakan jika ada yang ingin bertanya terlebih dahulu mengenai tadi konsep ya. Konsep reconstructive analysis. Sebelum ke reconstructive analysis. Bapak Ibu dosen, please correct me if I am wrong. I am also still learning here. So, misalkan ada yang, oh kayaknya nggak begitu deh Bu, sangat terbuka sekali. Okay, so I'll continue then. Okay, tadi sudah di highlights oleh Bapak Dr. Sajidin. Bahwa ini ada hubungannya dengan hermeneutics. Yes, that's right. So when we are talking about hermeneutics, then we are also will be dealing with meaning. Nah, dalam reconstructive analysis atau yang tadi qualitative research, critical qualitative research, how we understand meaning. So we understand meaning in this lens, ya, dengan lensa ini. We understand meaning in a holistic and instant manner. Kalau kita biasanya bisa memahami makna itu secara holistik dan cepat. Tetapi, it is a complex and implicit process when we try to explicate it. Tapi ketika kita mau membedah makna itu, ternyata tidak mudah. Very complex, and there are many implicit process. Yeah. So let me just make it. Menurut tadi the critical cultural, critical qualitative research atau dalam reconstructive analysis. Meaning dipahami secara intersubjectives. So intersubjectives berarti lebih dari satu pihak. Ya, untuk memahami makna itu harus melihat lebih dari satu pihak. Tidak hanya dari sisi kita, tetapi dari berbagai macam sisi. So as a researcher, when we have data, and when we have, let's say, observation data or interview data, and when we come to the analysis part, ketika kita berhadapan dengan datanya, ada misalkan ada transkrip dari observasi atau interview. Nah, ketika menganalisis itu bagaimana? So in this using this lens, ya, kita sebagai researcher harus melakukan multiple positions, taking multiple positions. At least from these three, the positions of the actor, the positions of the actor, sehingga we as a researcher put ourselves in the action's positions, actor's positions. Kita membayangkan bagaimana pengalaman orang yang sedang berbicara. Misalkan datanya adalah data ucapan, bagaimana orang yang mengucapkan saat itu, ya. Kemudian the positions of the person who is addressed by the act, tadi ucapan tadi ditujukan kepada siapa, kepada lawan bicaranya. Nah, kita juga harus bisa mengambil posisi as that persons, ya, the persons who receive or the actions or who is addressed by the actions or the act. Kemudian the positions of other people who are these people? Yeah, people. Yeah, both. People who are present at the setting, or even those who are absent from the scene, but are part of the general culture. Nah, jadi harus bisa juga kita
menempatkan posisi menempatkan kita sebagai researcher pada posisi orang yang terkait dengan situasi tadi yang saat itu mungkin melihat terjadinya the act ya, atau kalaupun tidak yang tidak ada di situ tetapi punya pemahaman yang mengenai apa yang harusnya atau apa yang terjadi begitu ya. Jadi this is to access the truth yang tadi kita introduce di awal ya, the truth claim. Nah, because we are as a researcher is a different persons with the actor. Nah, di sini terjadi apa yang disebut cultural typifications. So we try to position ourselves in the positions of the participants we are researching, but we are different persons, right? And probably also have been, have grown in different cultural background. Nah, terjadilah cultural typification. Of course, it is impossible to be 100% understanding ya, atau bisa memperkirakan persis 100% bagaimana pengalaman participants yang kita teliti. Tetapi kita bisa mengidentifikasi range of possibilities yang pastinya akan dipengaruhi dengan our own cultural experience. Gitu. Jadi pasti cara kita memandang juga dipengaruhi oleh bagaimana kita tumbuh ya atau besar di satu culture tertentu. So it is very important for researchers to be as close as possible, ya, as close as possible when doing the cultural typifications. Nah, itulah kenapa harus ada tadi dialogic, ada dialog ya, ada selalu ada dialog between researcher data and the participants dan juga dengan data-data lain yang mungkin akan memberikan pengaruh. Nah, then wait. Okay. Jadi, apa itu cultural typifications? It is a generality typical of a culture recognized tacitly by the interpreter of the act tadi ya. Jadi kita menempatkan diri pada situasi partisipan yang kita teliti. Nah, tentunya menginterpretasikannya akan menurut apa yang kita juga sudah miliki. So we use cultural typifications that we are most familiar with to make inferences. Gitu. Jadi pasti dipengaruhi oleh bagaimana kita dibentuk oleh culture di mana kita tumbuh dan berkembang. So researchers' cultural typifications may deviate from the cultural typifications that the actor themselves would use to make sense of their actions. Nah, yang tadi ya. Bisa cultural typification kita itu berbeda. Oleh karena itu harus selalu di check and recheck ya dengan participants. Nah, tadi karena berhubungan dengan makna, jadi reconstructive analysis itu bukan salah satu alat ya, tugas the hermeneutic cycles the stages of the processes in the reconstructive analysis. Karena tadi mencari makna, hermeneutics, maka salah satu yang bisa mengerjakan tugas itu, tugas pencarian makna adalah melalui reconstructive analysis. Di mana at the initial stage, we try to understand through position taking, yeah, through position taking based on a familiar cultural
typifications. Kita coba untuk menempatkan diri pada posisi participants yang kita teliti. Kemudian, as we interact further with the sites, with the participants, yeah, we would like to become aware of the cultural norms that bound to the typifications and become aware of how they may differ from those of the actors. Nah, jadi supaya kita tidak mengambil conclusions yang salah di akhir ya, sehingga conclusion yang diambil memang betul-betul berdasarkan the conceptions of truth as it is perceived in this view gitu. Oh sorry, I think that's not this one. I missed this. Ini. Wait a minute. Let me just. Maaf, tadi ada yang belum terhapus. Oh this one. Okay. So, in the reconstructive analysis, first the initial stage we will start by reconstructing meaning, ya, yeah, reconstructing meaning, ya, yeah, makna dari berbagai macam data, ya, bukan hanya makna apa yang dikatakan, tapi the observations, interview, dalam observations nanti akan ada data ada data terkait dengan ucapan ataupun dialog dari orang yang kita observe. So we would start with the reconstructions of meaning, and then later the analysis continue with the horizon analysis, and then the validity horizons, and then as power is an important part, so we will also do power analysis. And then well-coding procedures is not the last step, but this is untuk di tahap ini nanti. Jadinya seperti apa kita memformulasikan atau mempresentasikan datanya. Jadi gambarannya dari analisis tadi terakhir kita punya kode coding, ya, punya coding. So I will share some examples from my past work and also from the other case. So for examples, back in 2011, I researched a tutor and students. This is kind of like a language training, but this is a one-to-one training. Yeah, but it is a one-to-one training. So in the place where I live at that time, yeah, the public library has a program where they have tutors who voluntarily will help internationals, immigrants to learn English. So I was interested in one of the tutor because the tutor was not a graduate of English education departments. She was in the, I think it was, she was a sociology graduates, yeah. But she was very, very skillful and patient, yeah, very great with the program. And then I also was interested in the students. The students started from the very as a beginner in English, but I saw the confidence of the students, yeah, gradually increases. So I was interested in looking at the interactions, you know? So the place was in the one of the
one of the sites, it is not the only sites, one of the sites was in one of the classroom in the library, but actually they the sessions take place in many places, including a cafe or a voluntary place, a place where volunteer work, or even in a stores. So the tutor teach the students with a hands-on experience. Okay, so why I present you these examples, I just want to give you an idea of how critical research, a critical qualitative research starts. How do we start? So first we need to describe the context as detailed as possible, and then the observations. When we do observations, we also want to make a summary of that. Why? Because later we have to write this, and we have to explain the findings, right? The findings, what I'm trying to say is this, kalau dalam penelitian kuantitatif misalnya, kita punya banyak angka-angka, kemudian relations mungkin. Nah, semuanya data-data ada bisa dituliskan dengan jelas. Nah, tetapi ketika Anda mau menjelaskan konteks dari penelitian yang bersifat kualitatif, berarti akan memindahkan pictures that you have when you are doing the research, ke dalam ke dalam tulisan gitu. Jadi kita mesti menggambarkan satu interaksi gampangnya sih mungkin ya, gampang, tapi tidak gampang juga. We can record the observations, kita bisa merekam apa yang kita lihat saat itu. Tapi tetap hasil rekaman ini tidak bisa kita letakkan dalam misalkan buku skripsi kita nanti, tetapi kita tetap harus mempresentasikan data terkait rekaman tersebut. Nah, salah satunya tadi tempatnya, kemudian apa yang terjadi summary-nya. Kalau di sini observasi sebetulnya ada mungkin 1 jam lebih ya. Ini sekitar 45 menit ya. Oke. Kemudian setelah kita pengobservasi, you will also need the brief reflection notes. Nanti bisa kita lihat lagi also to check with the other data. Jadi supaya kita nggak lupa bagaimana konteks situasi saat kita melakukan observasi, selalu selesai observasi langsung membuat catatan apa yang kita rasakan. But I think this is not new. I'm sure that if you are in the method class, the research method class, I think you have this. Okay. Oke, nah tadi masih dari data observasi tadi sudah ada summary-nya, tapi kita kan akan memberikan akan analisis maknanya. Apa sih maknanya gitu ya, dari interaksi yang kita dapatkan. Misalkan di sini salah satu contoh sequence analysis, jadi saya pilih, tentunya tidak semua, mungkin pertanyaannya, kalau kita mengobservasi satu kelas misalkan dalam waktu 1 jam, apakah semuanya harus kita bedah gitu ya, maknanya setiap apa yang dikatakan apakah harus gitu. Nah, sebetulnya tidak, kayak kita bisa memilih yang paling sampelnya ya, tidak yang penting gitu, Pak. Tapi di awal ketika kita mentranskripsi dengan agak panjang, tentunya ketika mentranskripsi atau membaca transkripnya, kalau transkripnya dikerjakan oleh jasa begitu, kita akan menjadi lebih familiar, ya. Atau ketika observasi itself,
there will be some phenomena that draw our attention, right? Nah, itu nanti yang bisa menjadi bahan untuk dikaji lebih dalam maknanya, gitu. Nah, tahapannya ketika kita mencoba untuk menganalisis itu sequence-nya begitu ya, karena saat itu saya tertarik dengan cara tutor ini mengajar. Casey is the tutor, Rudy is the students. Nah, pseudonyms. Nah, dari pernyataan-pernyataan Casey ini, nah kita coba untuk memberikan analisis atau catatan. Tentu sebelum ke sini ada beberapa ada hal-hal lebih detail yang bisa kita lakukan, but I'm not going to do it here right now supaya tidak bingung. Mungkin saat ini sifatnya memperkenalkan, nanti pada sesi berikutnya kita praktekkan gitu. Nah, misalkan di sini yang hijau itu adalah yang ingin saya berikan, yang ingin saya analisis gitu. Yang hitam itu rangkaian dari semua perkataan. Jadi bagian yang hijau adalah bagian yang ingin saya bedah lebih dalam. Jadi ketika misalnya misalkan saya ambil contoh yang 20 ya, Casey, I'm glad that it translates in more than one apa gitu ya. Jadi ini pada akhirnya Rudy itu paham setelah agak lama memahami mengenai penggunaan kata short on. Nah, jadi saat itu Casey sedang membantu Rudy untuk dapat memahami apa artinya short on, ya, atau short off, atau short on tadinya sebelumnya itu dari kata put on, put off, gitu ya, put off your jackets, put your jacket off, gitu. Bagi Rudy yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, tidak punya idiom yang seperti itu. Jadi kalau melepas jaket, tapi in English it can be put your jacket off, misalnya gitu. Nah, itu perlu sedikit waktu dengan beberapa modeling dan seterusnya, dan akhirnya Rudy paham. Kemudian pada situasi lain di tempat kerja, Rudy bisa menggunakan kolokasi atau ekspresi tadi, short on atau put on, put off, gitu ya. Dan dia waktu itu ingin cerita, ya, oh ya, yeah, I got it. Nah, ini nomor 17, Rudy, ya, yeah. Oh, ah, I got it. Nah, ini ada ekspresi yang kita sebagai researcher harus juga berikan catatan di situ, supaya yang nanti membaca data kita juga bisa kebayang, oh, saat itu seperti apa. Karena nggak mungkin kita menempelkan gambar ya atau picture di dalam mungkin skripsi kita atau tesis kita banyak sekali sesuai dengan pengucapannya. Jadi bisa salah satunya dengan catatan kita yang disebut tadi ya, tick description. Oke. Okay. Oh yeah. Right hand elbow on the table, palm open and laugh. Nah, ini nanti bisa lebih, kalau misalkan ini menjadi yang mau diteliti, mungkin kita bisa menganalisis gesturnya itu memberikan makna apa. Nah, di sini ketika Casey bilang I'm glad, nah dengan gesture yang seperti itu, nah kemudian saya memberikan catatan interpretasi saya atau analisis saya. So Casey does acknowledge Rudy's effort to connect his tutoring experience in a very nice and positive way of explicitly expressing ways of explicitly expressing it in Act 20 and uses necessary gestures, particularly the open palm, yeah, in gestures in Act 16 and Act 20. The expressions together with the gestures result in a sincere acknowledgement that carries potentials of leveraging Rudy's self-confidence and motivations to continue learning. Nah, ini adalah sebetulnya finding ini yang penting ya. Artikulasi ini yang penting ya.
In my opinion, such a way of acknowledgement is an important element of a teacher needs of a teacher needs to have to create a positive atmosphere at the beginning of a lesson. Nanti ketika kita melakukan system analysis atau mengkaitkan ini dengan teori yang relevan, kemudian nanti bisa dikaitkan dengan teori di dalam pengajaran bahasa asing, terutama di dalam misalkan lowering the affective filter atau increasing students motivations and confidence. Nah, gitu. Nah, yang merah itu it's not a show off, bukan untuk pamer, tapi ini untuk mengingatkan, oh, bahwa tadi yang saya interpretasikan itu betul. Jadi Dr. Phil Scarspaken gave me the feedback benar bahwa yang tadi saya interpretasikan itu betul. Nah, di sini termasuk kalau nanti di dalam riset apa yang dikatakan oleh, kalau ini dalam konteks saya menyelesaikan tugas, tapi kalau tidak ini juga bisa ya, ada triangulations ya oleh peneliti lain ya untuk mengecek apakah interpretasi kita betul enggak gitu. Jadi kita tadi mau menampilkan truth ya, interpretasi yang betul yang benar dari speech act ini bagaimana, objektif atau tidak. Nah, objektifnya kalau dalam kualitatif salah satunya adalah seperti ini ya, triangulations oleh participants, namanya member check atau peneliti lain. Oke, nah ini supaya mudah, maka biasanya supaya mudah dipahami data-data berupa interpretasi seperti ini tadi, itu akan mudah dipahami jika dimasukkan ke dalam, divisualkan, atau divisualkan. Ini salah satu sequence analysis terkait pattern of interactions dalam observasi, gitu ya. Jadi di dalam observasi itu ada tiga sesi, itu casual opening, tutorial, kemudian closing. Nah, di masing-masingnya itu ada subnya ya, ketika casual opening ngapain, tutorial ngapain, closing ngapain murid dan gurunya, supaya mudah dipahami oleh audience atau yang lainnya. Nah, mungkin saya stop dulu di sini and see if we have questions. Okay, I'm looking at the chat. Mungkin Bu Pre sudah ada mungkin yang pertanyaan melalui chat. Ya, sudah ada Ibu. Dari Muhammad Nur Fazri. So can the researcher involved in the data collection, or we can call as participant observation. So the researcher will observe his or herself toward of that ambiguous or not credibility. What we can do in our data collection or break down the data. Okay. Itu yang pertama. Okay. Saya respons dulu. Barangkali nanti Bapak Sajidin atau Ibu Nia bisa menambahkan kalau ada yang kurang. Dalam konteks critical qualitative research ya, so it's not in any kind of qualitative research. Artinya jika teman-teman melakukan, for example, classroom action research, di mana kita sebagai researcher juga sebagai participants, nah itu bisa tadi participant observations. Yang sedang kita diskusikan di sini adalah dalam konteks kita ingin melihat, menganalisis satu fenomena yang memerlukan kita sebagai researcher actually is a non-participant observer. Jadi kita benar-benar playing the role as the researcher. We observe what happens in front of us, gitu kan, di depan kita.
kita bisa diam di ujung, misalkan kalau tadi saya kembali apa ke site tadi, kita misalkan ada di kelas lalu kita bisa duduk di belakang, tidak terlalu mengganggu kegiatan kelas, dan kita bisa mengobserve. Nah, kita participants dalam konteks yang kita diskusikan gitu. Nah, kalau misalkan kita menjadi partisipannya juga, mungkin kompleksitas dalam nanti analisisnya akan sulit ya, karena kita akan menganalisis apa yang kita sendiri katakan gitu ya. Jadi nanti kita akan terlibat ketika kita melakukan observasi, melakukan interview, we will also be involved in that interactions, but not as the focus of the research. Gitu. Jadi ya, kita akan juga terlibat tentunya ketika interview, pasti kita ikut bicara, memberikan pertanyaan, memberikan respon, tapi nanti yang di analisis adalah responnya partisipan. Data respon kita bisa kita analisis itu dalam rangka reflexivity. Jadi dalam rangka kita merefleksikan, misalkan ketika kita interview, ketika kita menginterview, partisipan malah balik tanya ke kita. Jadi harapanmu sebagai researcher apa? Misalnya gitu ya. Nah, lalu kita menjawab atau kita merespons dan kita merasa kok nggak enak ya jawabnya. Nah, itu kita highlights. In the face of the analysis, it can help us to be more reflective. Gitu. Ya. Misalnya ini contohnya pas di Validity Horizon ini, yang fungsinya reconstructive analysis salah satunya untuk reflexivity. Nah, kalau kita misalkan ini kan di sini dikatakan ada dua orang, yang Megan is the researcher. Nah, yang di interview adalah Mary. Tapi Mary-nya nanya nih, so you said your expectations were kind of undefined when you went in, but what did you hope to gain from it? Or what was your objective in joining? Nah, ini mengenai kalau nggak salah satu program gitu ya. Satu program. This is a probably really selfish, kata researcher-nya. But as a new faculty member, honestly, I was just trying to get into a school or into a space. I was trying to start research and hit the ground running. Coming here as a new assistant professor, trying to get contact in schools, start working with you, you guys as the students, doctoral students, get some research under my belt, that type of thing. I mean, of course, I love photo voice, and of course, I wanted to work with students, but I think that was kind of secondary or different than really just wanting to get into schools and start doing a good research. Nah, ini si ada satu program di mana yang di interview tadi merupakan salah satu participants yang sedang di interview dari satu program program riset kalau nggak salah. Lalu kemudian ditanya, jadi sebetulnya apa sih maksudnya gitu? Beneran mau riset apa gimana gitu? Nah, ternyata researcher ya awalnya sih nggak seserius itu gitu ya. Nah, itu kemudian fungsinya kalau kita reflektif, kita bisa segera memperbaiki ya, what to do, what is much better to do next during the research itself. Nah, jadi kalau kita ada keleluasaan waktu dan kemudian kita juga mau menganalisis response kita as a researchers, yang tadi ada hubungannya dengan participants, salah satu fungsinya adalah untuk memperbaiki mungkin niat dalam risetnya, atau mungkin jalannya riset jadi tetap bagus gitu, atau mungkin oh ya saya salah berarti melihat seperti ini, nah jadi baiknya bagaimana. Nah, itu dengan bantuan participants juga bisa gitu. Jadi makanya dalam qualitative
critical qualitative research atau qualitative research in general, selalu harus ada triangulations, member checkings, and so on and so forth. Nah, mudah-mudahan menjawab. Jadi, intinya kita posisikan sebagai non-participant. Non-participant, nah, jika data kita diteliti, fungsinya untuk reflections. Refleksi. Ya. Ya. Pertanyaan kedua boleh, Bu Retno ya? Boleh. Dari Ibu Nia, Bu Retno, could you further explain about horizon validity? Kalau tidak salah, tadi ini istilahnya. Kemudian yang kedua, mewakili banyak pertanyaan mahasiswa saya di kelas riset, bagaimana memvalidasi data berupa pengalaman siswa? Bagaimana agar riset tentang pengalaman, belief, persepsi itu tidak subjektif? Hatur nuhun. Oke, okay. Ya, terima kasih. Validity horizons ya tadi pertanyaan dari ibunya ya. Mupri, is that okay? Validity horizons. Jadi tadi ibu dan teman-teman sekalian, ketika kita ingin menganalisis makna, ya kan? Misalkan tadi kita kembali atau kita ambil ini salah satu contoh validity horizons-nya ya tadi ya. Nah, misalkan saya ambil data ini. Ini juga pengalaman ya, sebetulnya data dari pengalaman Casey dan pengalaman Rudy. Nah, ini yang sudah saya kategorikan, saya mau ambil bagaimana responsnya Casey. Itu sebagai terhadap apa namanya? Jadi Rudy itu kan tadi banyak tidak paham. Jadi bagaimana Casey itu mau merespon ketidakpahaman Rudy. Nah, ini yang sudah saya ambil hanya yang responnya aja. Misalkan kalau Rudy nggak bisa pronounce dengan baik ya, responses toward inadequate pronunciations, itu Casey akan merespon misalkan apa namanya? Oh, ini kodenya. None of people are able to teach you. Sebentar. Oh, saya ambil yang R2 aja nih. Misalkan responses toward the unfinished sentence and gestures. Misalkan Rudy nggak menyelesaikan kalimatnya, Casey akan merespon, so he said something, bla bla bla. Nah, ini ketika kita menganalisis misalkan speech act nomor 35, kita sebagai researcher itu kan mencoba menginterpretasikan apa yang dirasakan Casey, apa yang mungkin menjadi maksud dan tujuan Casey ketika mengatakan hal ini. Nah, kita tidak bisa menginterpretasikan dengan 100% pasti benar. Karena satu, Casey adalah American tutor waktu itu ya, dan saya adalah Indonesian researcher. Jadi Casey dan saya punya background culture yang berbeda. Saya lakukan sebaik mungkin untuk untuk menginterpretasikan ini, tapi pasti ada satu aspek dari budaya saya yang mempengaruhi. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah membuat list seperti yang tadi. Nah, membuat list seperti ini. Ini ada foreground, ada midground, ada background. Sebenarnya ini istilah ketika kita melakukan validity horizons. Kemudian juga ada objective claim, subjective claim, normative evaluative claim, and identity claim. Jadi ini sebetulnya adalah istilah-istilah di dalam kita melakukan langkah awal di reconstructive analysis. Jadi untuk claim itu ada beberapa macam. Ada objective claim, ada subjective claim, normative claim, dan identity claim. Sebetulnya tabel 1.2 dari Cummings and Ross ini adalah hasil dari interpretasi ini, satu kalimat. This is probably really selfish, but as a new faculty member, honestly, I was just trying to get into a school or into a space. Jadi satu speech act ini tadi sambil menjawab bagaimana kita menghindari subjektif ya, biar datanya tadi bisa dikatakan dalam tanda kutip objektif di dalam penelitian mengenai pengalaman
ataupun tadi. Ini salah satu pengalaman yang diwakili oleh ujaran, ya, ujaran ini, gitu kan. Nah, satu kalimat ini, ya, yang dikatakan oleh researcher, di sini oleh Megan, nah ini kita coba cari, sebagai researcher kita melis, mencoba mencari, spektrum, ya, spektrum maknanya yang bisa dikategorikan di bawah objective claim. Objective claim itu apa? Nah, ini ada sih sebetulnya. Objective claim itu terkait dengan yang mengatakan itu dia sebetulnya ingin punya maksud apa gitu ya. Kemudian ada yang disebut subjective claim, lalu normative evaluative claim dengan identity claim. Nah, foreground itu artinya adalah misalkan seorang ngomong panas sekali ya hari ini, foreground emang panas, suhunya 30 derajat misalnya. Jadi disebutnya low level apa interpretations ya. Jadi apa yang dikatakan memang mewakili apa yang fakta yang langsung bisa kita rasakan bersama di foreground, di depan. Ketika kita ada yang bicara misalnya, wah panas sekali ya hari ini, gitu. Siang ini panas sekali. Oke, kita lihat, oh ya 33 derajat. Jadi dia memang mengatakan today is hot, gitu ya. Nah, tapi bisa saja hal itu sebetulnya ada spektrum makna yang lain, gitu ya, yang mid and back, mid itu ya. Bagaimana? Nah, ini satu yang abstrak. Jadi kalau saya mengatakan, aduh, bagaimana ya? Nah, yang Bapak Ibu tangkap foreground, oh Bu Retno bingung tuh. Ya, Bu Retno, I'm confused how to explain this. Tapi pada subjektifnya, menurut saya apa yang akan saya apa yang tadi saya katakan tadi itu. It's a difficult way of explaining, gitu ya. Nah, normatifnya, misalkan saya sebagai tadi yang mengucapkan, aduh, gimana ya ini caranya? Nah, ini misalkan presenter should not be confused, or presenter should be should handle questions fluently. Atau kalau saya mungkin it is okay for presenters to not be able to answer the participants' questions. Nah, itu yang normative evaluative claim-nya. Lalu identity claim-nya adalah misalkan saya bisa seperti ini. Emang saya nggak tahu cara menjelaskannya, so I'm an honest person by saying that. When I don't know, but I say something yang saya tidak tahu betul, seolah-olah menjadi jawaban yang betul, tapi sebenarnya saya nggak tahu. Nah, it's not an honest. Jadi, bagi saya tidak apa-apa. As a presenter, as someone who maybe is considered to know more than others, to say, wah, nggak tahu juga saya yang menjelaskannya di sini. Nah, validity horizons itu seperti itu, Ibu. Jadi, kita membuat list-list ini. Gitu. Nah, ini kalau kita hanya memperhatikan satu kalimat ini saja, ya, this is probably really selfish. Nah, kalau kita hanya memperhatikan kalimat ini saja, banyak sekali nuances yang tidak tertangkap, gitu. Jadi, dan bisa saja kita, oh ya dia emang males tuh sebagai dosen baru, gitu ya. Yang penting ada program. Bisa jadi kan emang bukan itu ya, gitu. Nah, jadi kita untuk tadi road to the objectivity, kita membuat ini tadi a range of meanings, lalu kita teliti lagi ini, oh di foreground ternyata saya begini gitu ya. Jadi ini ternyata background. Nah, ini karena yang membuat validity horizon-nya ini adalah juga researcher-nya. Berdasarkan dari apa yang dia katakan, dia sendiri bisa memvalidasi ini. Ya, dia jujur ya di sini dia. Jadi mencek kejujuran dia gitu.
oh ternyata waktu itu saya ngomong seperti ini, which is probably really selfish, ini ternyata seperti ini pengalaman saya gitu ya, pengalaman pada saat mengucapkan itu begitu. Nah, I know that this might be still confusing, but it will be what is it? It will be maybe a little bit easier if we do the activities maybe a little bit later. Nah, dari sini misalkan ya, pada foreground atau backgroundnya ada hal yang sangat apa namanya mungkin significance. Nah, itu bisa kemudian kita coding gitu. Nah, kira-kira tadi ya. Jadi ini juga rangkaian dari pengalaman ya yang sudah saya ini kan. Lalu kemudian, oke, untuk mengecek ini. Mungkin saya stop dulu, Bu Pre. Bu Nia, did I answer your questions on the validity horizons? Yes, terima kasih Bu Retno, jelas okay. Sekali. Nah, and then I would like to continue with the how to avoid subjectivity. Walaupun pasti ya subjektif ya, karena memang kita lebih. Tapi bagaimana supaya lebih bisa istilahnya diterima dan tidak kita memaksakan gitu ya. Jadi ada data-data atau ada proof-nya ya begitu terhadap subjektivitas kita tadi dalam menginterpretasikan. Nah, setelah di apa namanya kategorikan misalnya dan kita misalkan dari membaca berulang-ulang menginterpretasikan tadi, oh ternyata ini bisa kita berikan kategori responses toward inadequate pronunciations atau responses toward unfinished sentence lalu dan seterusnya. Nah, biasanya supaya lebih enak melihat, mengecek itu divisualkan karena ini tadi saya mau melihat bagaimana pengalaman Casey dan Rudy. Jadi hasilnya adalah sequence ya, karena kan up setelah A apa yang dilakukan, setelah A, B-nya ngapain, C-nya ngapain. Nah, ini dari datanya tadi saya visualkan. Ternyata misalnya untuk merespons Rudy, apa ini, inadequate pronunciations, itu Casey di sini articulating positive intended meaning. Nah, jadi nggak bilang salah Rudy, tapi dia akan mengartikulasikan possible intended meaning gitu. Jadi misalkan dia pronunciation-nya nggak tepat, misalkan dia mau mengatakan 8, misalkan dia mengatakannya 8, k-nya dibaca gitu ya. Instead of saying salah bukan 8 gitu, dia akan mengatakan do you mean 8 like 8 people gitu. Nah, mengulang lagi gitu ya. Jadi Rudy-nya juga tidak jadi apa namanya? Malas melanjutkan pelajarannya, itu karena bisa jadi ketika kita salah lalu di spot salahnya dengan cara yang kita kurang bisa menerima, lalu akses untuk mempelajari satu hal itu jadi tertutup. Dia jadi nggak mau nerusin belajar bahasa Inggrisnya misalnya. Dalam kasus Casey, berbagai ini R11 ini ada datanya ya. Kalau kita mau kembali lagi speech act-nya mana aja, gesturnya apa, itu ada. Lalu, respon pada unfinished sentence. Nah, kalau Rudy membuat sentence yang nggak selesai, dia ngapain dulu? Dia akan memparafrasekan, ya, kemudian pakai gesture. Lalu kemudian giving instructions. Nah, kalau belum ini juga, dia akan apa nih? Reposting ya. Repeating what the right way to say, and then checking questions, and then terakhir sampai Rudy-nya mengerti gitu. Jadi salah satunya tadi, kalau kita bisa memvisualkan seperti ini, lalu ditanya buktinya apa dia checking questions, kita bisa ambil speech act-nya. Nah, di situ berarti
kita sudah apa istilahnya berusaha untuk tidak subjektif. Tapi data memang tidak hanya dari satu observasi saja, bisa dari dilanjutkan dengan interview tadi menginterview misalkan datanya data observasi ditriangulasi dengan interview mengobservasi guru, diobservasi juga di interview gurunya, lalu guru ini kan mengajar murid, bisa juga kita melakukan checking dengan murid-muridnya melalui focus group discussions gitu, atau juga dengan administrasi apa tim administratif yang mengenal guru tersebut. Nah, itu salah satu cara kita sebagai qualitative researcher untuk menghadirkan yang disebut tadi objektif ya, being objektif. Begitu Bu Pre. Does it answer your questions? Bu Retno? Yes. Very clear. Yeah. Thank you. Gitu ya. Oke. Ini tadi ini salah satu apa namanya untuk bisa untuk mensamarkan juga. Lalu ini. Jadi misalkan tadi kita sudah punya kodenya juga ya kan? Ada kode I itu adalah interactions ya, kemudian R-nya itu response. Kalau di dalam kode saya nanti yang meneliti juga memiliki kode sendiri. Nah, ketika kita sudah punya kode, dulu saya menggunakan BEDUS Bapak Ibu untuk menganalisis membuat kode untuk qualitative research, saya pakai aplikasi DEDUS. Sekarang sudah bagus sekali kayaknya DEDUS ya. Jadi untuk membantu saya memberikan label yang nanti akan keluar ada kode lalu ada nested gitu ya. Lalu untuk membantu kita memahami dinamika kodenya, kalau ini satu interaksi tadi saya biasanya coba untuk memvisualkan supaya kita bisa melihat sebetulnya apa sih yang kita dapetin gitu dari kode itu. Nah, gitu. Barangkali ini saya contoh dulu. Mohon maaf tadi belum ada, saya tidak menyiapkan untuk praktek langsung karena tadi konsepnya lumayan. Tadi pendekatannya. Jadi sekali lagi reconstructive analysis ini tadi cocok untuk menganalisis hal-hal yang memang tidak bisa dianalisis secara angka, yang tidak bisa dikuantifikasikan. Beliefs itu dalam survei mungkin bisa, tapi ketika kita mau meneliti lebih dalam, ya mengapa kok sudah diberikan training, guru-guru sudah punya sudah diberikan training misalnya thematic teaching, tapi kok nggak ada ya transfer of trainingnya kok tidak kelihatan, misalnya tidak ada perubahan. Apa sih sebabnya begitu? Nah, mungkin di awal kita bisa mencari tahu berapa guru yang sudah mendapatkan training thematic teaching, kemudian berapa yang sudah bagaimana pengaplikasiannya. Nah, tapi ketika mau menjawab mengapa tidak ada perubahan, mungkin salah satunya bisa yang tertarik dengan sistem kepercayaan tadi, beliefs atau persepsi. Nah, bisa meneliti menggunakan alat analisis ini. Karena misalkan dia tidak menurut gurunya akan mengatakan ibu sudah melakukan thematic teaching, sudah. Menurut ibu thematic teaching yang ibu lakukan sudah sesuai dengan teori, sudah. Nah, itu yang dipersepsikan oleh gurunya. Tetapi kita lihat misalkan kok student enggak bisa ya? Enggak bisa belajar. Kalau thematic teaching harusnya dia bisa enjoy studinya, bisa lebih mudah, tapi ini masih ada kesulitan-kesulitan. Nah, lalu kita observe. Oh, yang ibu tadi mungkin ibu guru A itu katakan sudah cocok. Itu ternyata sebetulnya adalah praktek dari pendekatan bukan teaching tematik. Nah, ini dari mana kita tahu? Tentunya agak sulit kalau kita dapatkan dari
survei saja. Ini dari observasi tadi bisa kelihatan. Lalu observasi setelah kita lakukan analisis seperti tadi, merekonstruksikan, kita bawa kembali kepada Ibu Guru A. Bu Guru A, ini interpretasi saya mengenai mengenai apa yang Ibu lakukan di kelas. Apakah tepat? Nah, di situ critical qualitative research-nya begitu. Apakah tepat yang saya lihat? Apakah Bapak, apakah Ibu setuju dengan yang saya tulis? Nah, nanti participants akan memberikan respons. Memang agak panjang ya Bapak, Ibu, dan teman-teman ya. Qualitative research itu kita harus sabar. Tetapi barangkali salah satu hasilnya nanti ketika, dan partisipannya juga tidak harus banyak. Kalau kebayang kalau 10 orang aja itu udah bisa jadi berapa buku. Jadi biasanya untuk studi seperti ini, bahkan di tingkat disertasi itu bisa fokus pada 4 orang partisipan misalkan. Ada juga yang 2. Gitu. Ada sih yang meneliti diri sendiri tapi saya tidak menguasai itu, apa autoetnografi ya namanya. Autoetnografi gitu. Nah, itu 4 orang itu sudah lumayan untuk secara mendalam. Namun hasilnya biasanya bisa bisa menjadi satu buku gitu ya, apalagi kalau ini tadi menganalisis sampai ke power relations, bisa jadi bisa memberikan kontribusi terhadap policy yang ada. Misalkan sekarang ada Merdeka Belajar, pro and cons gitu ya. Lalu ada yang penelitiannya dari survei, lalu kalau yang ini tadi, jadi mungkin bisa akan memberikan perubahan di sana. Begitu. Itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan tadi. Does it answer your questions? Sudah, Bu Retno, terima kasih. Jelas sekali. Nah, ketika kita mungkin salah satu share Bapak Ibu, ketika sebetulnya yang untuk misal contoh untuk disertasi saya ingin melihat tadi ya, adakah transfer of training dari guru-guru bahasa Cina yang mengajar bahasa Cina di Amerika, itu setiap summer itu ada training untuk pendekatan pengajaran begitu. Nah, bagaimana di kelasnya itu terefleksikan atau tidak, bisa kerasa atau tidak. Nah, berarti saya meneliti pengalaman guru-guru tadi ketika mengikuti training, mengajarkan gitu ya, dan mengembangkan diri. Nah, tetapi saya juga memfokuskan lensa saya juga lebih tajam kepada beliefs-nya atau sistem kepercayaannya, karena perubahan itu menurut teorinya transformational learning bisa terjadi jika terjadi perubahan pada beliefs-nya. Sementara menjadi guru itu proses sudah dimulai sejak sebelum masuk ke Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Sudah dimulai sejak TK dengan melihat atau kapanpun caretaker, siapapun yang mengajarkan, yang menerima, yang memberi kita pelajaran, that becomes our models. So we construct our own definitions of what a good teacher is. Gitu. Makanya kadang-kadang ada teori ini di dalam pedagogi. Kok sulit ya kelihatannya? Karena kita sudah punya sistem sendiri. Nah, salah satunya supaya mungkin bisa terjadi perubahan, we have to help itu the persons or the participants to articulate his or her belief dulu. Setelah bisa mengartikulasikan, baru menganalisis bersama, benar nggak ini belief saya. Nah, kalau sudah menyadari, oh iya ya, ternyata nggak bisa saya begitu. Nah, baru kemudian bisa the next changing steps. Gitu. Nah, this fenomena seperti tadi, pengalaman-pengalaman itu, pengalaman dari tidak tahu, menjadi tahu, kemudian
berubah begitu ya. Misalkan kayak tadi mengubah pendekatan. Nah, ini semua kan pengalaman yang salah satunya bisa akan sangat kaya jika dianalisis atau dipelajari menggunakan alat ini begitu, menggunakan critical critical qualitative research yang dikerjakan oleh Dr. Phil Karspeken sendiri di awalnya itu di Texas kalau nggak salah, ada satu slum area tempat orang-orang miskin yang biasanya African American. Yang paling menonjol di situ adalah prestasi anak-anaknya itu kurang. Jadi kalau belajar itu banyak bertengkar dan seterusnya. Apa ini sebetulnya yang menjadi penyebabnya? Sehingga nanti harapannya bisa memberikan kontribusi terhadap policy untuk di mana anak-anak ini dididik begitu. Karena di slum area itu memang sangat yang kelihatan di kelas siswanya nggak mau belajar, siswanya gampang marah kalau ditunjuk tidak terlalu respect ke gurunya, itu yang terlihat. Nah, tetapi ternyata melalui lensa ini tadi, cara pandang ini bisa digali apa sih sebetulnya yang menjadi the root of the problems gitu ya. Ternyata bukan karena dia nggak bisa mikir gitu, bermacam-macam, ada mungkin financial, ada mungkin language ya, dan seterusnya. Sehingga ketika ada findings yang tadi ini, yang dari hal-hal banyak data tadi, nanti policy-nya bisa lebih komprehensif begitu dan mewakili apa yang dibutuhkan oleh mungkin banyak pihak. Dan biasanya ketika itu critical, biasanya itu berhubungan dengan yang terpinggirkan gitu ya, yang tidak terwakili, minority. Seperti yang saya lakukan untuk guru-guru bahasa Inggris itu minority kalau di saat itu ya, tapi sekarang udah majority. Jadi termasuk bahasa Cina, termasuk bahasa yang tidak diajarkan secara luas di sekolah-sekolah, masih kalah dengan bahasa Prancis atau Jerman itu, the less commonly taught languages. Okay, so that's another sharing. Thank you. Wow, thank you very much, Bu Retno, for your insightful presentation. Itu, to be honest, Bu Retno, is very deep. Tadi juga banyak sekali istilah-istilah baru kalau buat saya pribadi, sehingga ketika tadi penjelasan Bu Retno itu tidak berani motong gitu ya, ingin mendengarkan secara detail apa sih konsepnya, kemudian tadi tahapannya, kemudian contoh-contohnya pun disajikan betul-betul apa ya, ya terefleksikan. Nah, memang untuk fenomena di prodi pendidikan kami, Bu Retno, untuk proposal yang saat ini sedang masih rata-rata itu banyak yang membahas mengenai experience. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan saja apa yang tadi sudah Bu Retno sampaikan itu menjadi bekal juga untuk para mahasiswa kami. Sampai tidak terasa ini sudah sebetulnya sudah 1 jam lebih ya, 1 jam setengah lebih. Kalaupun ada pertanyaan mungkin nanti bisa di sesi berikut ya. Jangan, ya kita masih ingin terus lanjut dengan apa yang akan dibahas di sesi berikutnya, tentunya nanti akan membahas bagaimana cara menganalisisnya yang lebih dalam lagi. Tadi tertarik juga pada saat observasi ternyata ada yang namanya speech act, seperti itu ya. Berarti ya tidak hanya kita melihat observasi di permukaan saja, tapi bagaimana apa ini misalnya antara yang terjadi di kelas itu ya, percakapan ataupun tadi ada dialog yang kemudian kita bisa menyorotinya gitu, yang bagian-bagian pentingnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti para peserta
yang saat ini hadir pun akan lanjut di sesi berikutnya, tapi kita sambil menunggu jadwalnya insya Allah di minggu depan ya. Baik, Bu Nia, Pak Sajidin mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, atau di sini ada Pak Fakri, Pak Amin, Bu Dahlia, Bu Dian, silakan mungkin ingin berkomentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fakri ya. Iya, sangat menarik sekali Bu Retno tadi pemaparannya. Sangat berhubungan sekali dengan penelitian saya. Ya walaupun tidak banyak ya. Sebetulnya intinya ini kan teacher's belief ya Bu ya. Bagaimana seorang guru itu memiliki dignity dan sebagainya. Yang menarik tadi tentunya tentang pembahasan multimodality, di situ ada gesture, ada eye gaze dan sebagainya yang juga saya teliti dalam konsep yang saya pahami dalam conversation analysis. Ini semua itu tercakup di dalam yang namanya action formation. Jadi kalau Ibu berbicara tentang speech hack, kita berbicara tentang action formation. Ketika seseorang bertutur itu pasti satu paket dengan gesturnya. Tidak mungkin orang diam saja seperti istirahat di tempat ketika upacara bendera, Bu ya. Jadi ketika seseorang pasti laut wajah, gerakan mata dan sebagainya itu pasti berpengaruh. Penelitian ini sudah dilakukan pertama kali oleh Goodwin itu 2002, 2004 gitu, dan sebagainya. Juga Mondada 2007, 2009, 2012 itu ngebahas tentang pointing. Jadi bagaimana pointing itu memiliki sesuatu yang bermakna gitu. Sama seperti orang Sunda pointing pakai pakai jempol gitu, dan yang lain pakai telunjuk dan sebagainya. Nah, masalah yang betul sekali seperti Bu Predari sampaikan, jadi mahasiswa kita itu kebanyakan yang saya lihat di proposal itu ingin mencari tahu tentang yang tadi ya Bu ya, perception dan sebagainya. Sebetulnya di kita itu cuma ditambahkan saja, saya kalau mau usul ke Bu Nia, bagaimana membuat research ethic, Bu. Jadi kita ini harus membuat informed consent, mengasih tahu kepada orang yang diwawancara, orang yang mau diteliti, bahwa Anda itu hasil wawancara ini hanya digunakan untuk sesuatu hal yang bersifat akademik, tidak akan disebarluaskan di media sosial dan sebagainya. Karena saat ini kan orang-orang suka takut juga ya, apakah fotonya atau videonya atau misalnya rekamannya itu tersebar gitu. Nah, mungkin bisa melalui itu sehingga ada kepercayaan antara orang yang meneliti atau peneliti dengan orang yang akan ditanya respondennya. Itu pun yang menurut saya bisa membuat penelitian itu subjektif ataupun objektif. Yang kedua, secara dalam observasi, kalau dalam di istilah interactional linguistik itu kita meninggalkan tempat atau lokasi penelitian gitu, membiarkan mereka seadanya gitu ya. Tadi kan ibu-ibu juga membahas tentang sequence ya, ada sequence organization gitu. Bagaimana menganalisis tentang percakapannya, sequence-nya juga, turn design dan sebagainya. Nah, bagi kalau di CA sebetulnya yang paling penting ketika mewawancara adalah bagaimana membuat turn design, bagaimana mendesain tuturan kita supaya dapat pertama dimengerti oleh orang yang menjawab, yang kedua jawabannya sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kalau nanya pakai what, harus tahu konsekuensinya, karena what itu adalah polar question, what itu adalah yes dan no gitu. Kalau nanya pakai how, harus tahu juga konsekuensinya karena itu akan panjang. Nah, kita mau mencari yang mana nih, maka content question atau WH question itu sangat penting sekali ketika kita ingin mewawancarai seseorang gitu. Jangan sampai kita hanya menginginkan jawaban ya dan tidak saja gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ada alasan di balik itu. Ya kalau ingin ya dan tidak, kirimkan saja Google Form, itu kan udah beres gitu ya. Atau misalnya lewat WhatsApp. Tapi kan kita ingin sesuatu yang lebih ketika wawancara ini, sehingga nantinya akan terjadi apa ya, jawaban yang ya kita inginkan sesuai dengan urutan-urutan yang ada di research questions. Dan terakhir mungkin ini sangat menarik sekali, terutama tadi Ibu membahas tentang reflexivity ya. Jadi reflexivity di sosiologi ini kan sama seperti kita berkaca Bu ya.
Jadi setiap hari kita bangun tidur ngaca gitu ya, masih ganteng Pak Sajidin nih, masih ganteng apa tidak gitu. Maka caranya Pak Sajidin adalah harus berkaca gitu. Nah, itu kan pantulan Bu ya. Jadi pantulan ketika dalam penelitian juga mirip, ketika kita mengajukan pertanyaan sebetulnya kita sudah tahu nih jawabannya ini apa gitu. Karena seorang researcher itu kan sudah memiliki yang namanya persepsi tersendiri gitu ya, kalau dalam bidang pragmatik itu presupposition namanya gitu. Akan tetapi kita kan tidak bisa menjawab dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan, dan ini sangat membantu sekali Ibu, terima kasih atas pemaparannya, membantu mahasiswa kami untuk mengenali ya bagaimana sih tahap-tahap penelitian terutama yang berhubungan dengan observation dan seterusnya. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fakri. Hatur nuhun tadi masukannya juga untuk Prodi juga dan untuk kami semua ya. Baik, mungkin ada lagi dari audiens. Tadi Bu Pri menanggapi yang disampaikan Pak Fakri, betul juga sebetulnya kalau di sudah barangkali kalau di jurusan yang memang penelitiannya berhubungan dengan orang lain ya. Kalau di kedokteran juga ada ya, karena nanti mau ada obat dan treatment dan seterusnya. Nah, biasanya mesti ada memang universitas punya internet apa namanya? Institution research board-nya gitu ya. Jadi ada tapi di kami di TLU karena kebanyakan itu engineer juga belum ada sih Pak ya, jadi masih pada kesadaran para peneliti gitu. Kalau di yang sudah di negara-negara lain biasanya ada, kita bahkan harus lolos dulu tuh dari research board-nya itu. Ya, itu biasanya 3 bulan sampai 6 bulan Bu kalau manusia. Betul, ya, betul. Memang betul, karena ketika kita melakukan meskipun 4 orang tapi waktunya itu ya berbulan-bulan. Terus udah selesai kan kita juga sudah dapat hasil nih. Terus kita anukan gitu kan, gimana ya rasanya gitu ya, sebagai kita sudah mendapatkan bantuan begitu dari participants. Ya, research board tadi emang sangat perlu apa namanya inform consent ya Pak. Inform consentnya. Iya. Ya. Betul. Ya, baik. Bapak Ibu dan semua partisipan yang sudah hadir, demikian untuk sesi pertama dalam webinar kuliah umum kali ini, yang insya Allah akan dilanjut di sesi kedua, hanya ditunggu saja jadwalnya. Terima kasih sudah hadir dan bergabung, kemudian juga menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tetap semangat dalam mengarungi hidup ini. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan mungkin saya sebagai moderator selama webinar ini berlangsung. Terima kasih pada Bu Nia, Pak Sekjur, Bapak-Ibu yang sudah hadir, Bu Retno, terima kasih. Kita akan lanjut kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih semuanya. Bu Nia, terima kasih semuanya Bu Preda. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Yang sudah hadir, terima kasih. Assalamualaikum. Salam, sampai jumpa. Sampai jumpa. Izin deh Bapak-Ibu. Yeah.